Guys, rupa-rupanya ini yang berlaku di sebalik projek herilisasi nikel yang dilancarkan di Indonesia. Seperti apa yang kita tahu, Indonesia sebelum ini telah pun melakukan satu projek herilisasi terhadap bahan-bahan mentah di Indonesia. Dan hari ini kita fokus kepada nikel. Dan apa yang berlaku terhadap projek herilisasi nikel menyebabkan ramai sekali di dunia ini memerlukan Indonesia. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel yang baru kita react, di mana kalau kita tengok channel ini dikenali sebagai IDX Channel. Kepada subscriber di luar sana yang baru saja tahu kehadiran channel IDX Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini. Klik button subscribe kepada IDX Channel. Kalau kita zoom sedikit kepada tajuk yang kita react hari ini, di mana dikatakan projek herilisasi nikel Indonesia dikatakan menyebabkan banjir peminat guys. Wow. Jom guys, apa-apapun kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai projek herilisasi nikel di Indonesia guys. Pemirsa, langkah pemerintah Indonesia melarang ekspor bahan mentah nikel menuai hasil positif dan pujian di tanah air. Tahun 2022 lalu, Indonesia berhasil memperoleh nilai tambah dari hilirisasi nikel sebesar 33 miliar dolar Amerika atau sekitar 514 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan Indonesia bukan negara tertutup meski menerapkan larangan ekspor bahan mentah baik komoditas pertambangan maupun pertanian. Saat ini pemerintah sudah melarang ekspor nikel dan bauksit serta akan melanjutkan untuk komoditas tambang lainnya. Dan pemerintah juga sempat melarang ekspor komoditas CPO. Pemerintah membuka pintu lebar bagi negara manapun dan perusahaan asing maupun dalam negeri untuk ikut bersama membangun industri pengolahan, terutama pertambangan nikel di Indonesia. Perusahaan asing tersebut dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan plat merah ataupun swasta Indonesia. Kebijakan pemerintah tersebut terbukti menuai hasil luar biasa dan meraih apresiasi dari masyarakat maupun pelaku industri nikel di tanah air. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI menyebutkan, keberhasilan hilirisasi nikel ini membuat banyak pelaku industri mendirikan pabrik pengolahan nikel di sejumlah daerah pertambangan nikel. Dan diperkirakan akan ada 43 pabrik pengolahan nikel yang siap beroperasi pada tahun 2023 ini. Bahkan, jumlah ini akan semakin bertambah hingga tahun 2025 mencapai 136 pabrik pengolahan nikel beroperasi di Indonesia. Sementara itu, sebelum ada larangan ekspor biji nikel, nilai ekspor mineral logam Indonesia hanya sebesar 17 triliun rupiah atau 1,1 juta dolar Amerika per tahun. Dan setelah ada larangan ekspor biji nikel dan terbangunnya hilirisasi, nilai ekspor biji nikel melonjak hingga 326 triliun rupiah atau 20,9 juta dolar Amerika pada tahun 2021. Nilai ekspor tersebut meningkat 19 kali lipat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan proyek hilirisasi nikel Indonesia. Kita market view gitu guys. Dia adalah sekretaris umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Ya, halo. Bu Maidi, apa kabar? Halo Mas Pras, apa kabar? Selamat tahun baru. Yes, happy new year juga Bu. Salam sehat. Terima kasih atas waktunya. Ini menarik kalau kita cermati ya, langkah yang sudah diambil pemerintah untuk melarang ekspor dari produk-produk mineral dasar kita, begitu termasuk nikel di dalamnya, menurut APNI sendiri sudah tepat?
Ya, Mas Pras, jadi sebenarnya kalau dari kita review kemarin ya, bahwa kalau di awal tahun 2020 itu kan kita cukup shock ya, kok tiba-tiba berhenti ekspor, dan harusnya 2022 jadi 2020, sedangkan demand dalam negeri itu walaupun sudah ada, tapi belum terjalin tata niaga yang baik ya. Jadi waktu itu kan yang mungkin sudah ada berita-berita di mana APMI juga cukup gencar ya berteriak menyampaikan kepada pemerintah bahwa demand-nya dulu dong, perbaiki dulu dong tata kelolanya, jangan sampai terjadi banyak konflik. Dan memang waktu itu banyak banget konflik ya. Dan memang waktu itu kita juga terus menyampaikan kepada pemerintah untuk harga patokan mineral. Dan akhirnya puji Tuhan berhasil ya, di tahun 2020 akhirnya harga patokan mineral itu kan diresmikan atau dirilis secara aturan resmi oleh pemerintah dan semua harus mengikuti. Nah, ini adalah apa? Untuk mendukung program pemerintah mengenai hilirisasi. Bagaimana juga tambang-tambang itu kan milik bangsa Indonesia ya. Harta karunnya Indonesia dong. Betul. Bagaimana harta karun Indonesia, betul. Nah, benar. Kita lihat hilirisasi mineral nikel sejak tahun 2017 sampai saat ini ke awal 2023 luar biasa keberhasilannya. Makanya bagi kami itu selalu kita sampaikan terlalu over. Kenapa? Kami takut cadangan kami tidak akan cukup untuk mengcover keseluruhan demand dari pabrik-pabrik yang melakukan pengolahan. Wow. Ya seperti tadi kan sudah disebutkan. Kalau tahun ini saja sudah 43 pabrik ya, dan memang yang terbanyak itu ada di Sulawesi Tengah, bahkan Sulawesi Tengah, Maluku Utara, mengikut Sulawesi Tenggara dan beberapa daerah lain. Nah, kalau semua pabrik yang berproduksi saja di tahun 2022 kemarin, sebagai contoh dari demand yang diminta oleh pabrik sekitar 135 juta ton, tersuplai 101 juta ton di tahun 2022. Tahun 2023 ini ada permintaan sekitar 145 juta 120 ton. Juta nggak tahu nih, ton. Suplainya kapan berapa banyak ya di tahun ini, kita lihat saja nanti. Nah, di tahun ini 2023 145 juta ton. Kedepannya jika lebih dari 100 pabrik melakukan kegiatan pengolahan biji nikel, cadangan kita ini bagaimana? Kasihan mereka nanti. Pabrik-pabrik itu yang akhirnya tidak bisa sustain sampai mungkin di atas 10 tahun atau di atas 20 tahun. Oke. Karena apa? Cadangannya ini. Kan selalu saya bilang ya, nikel ini tidak beranak. Jadi mau nggak mau dan ini sudah menjadi critical mineral. Oke. Nah, bagaimana kita menjaganya? Nah, menarik. Kebijakan pemerintah nih bagaimana? Yeah, yeah. Kembali lagi alam yang harus dipentingkan. 140 juta ton biji nikel. Jangan hanya hilirisasi, tapi ada nggak pendapatan penerimaan negara? Bukan hanya di hilir, tapi di hulu, berapa sih sumbangsi dari mengolah kekayaan alam ini kembali lagi untuk negara? Dengan kondisi yang ada kita memanfaatkan momentum karena terbukti tahun 2022 lalu sudah ada tambahan sekitar 514 triliun begitu ya dari hasil hilirisasi nikel di Indonesia. Tapi ada kekhawatiran nampaknya yang ada munculkan tadi begitu ya terkait dengan bagaimana kesiapan cadangan, ketersediaan cadangannya sendiri apabila tadi ada ratusan industri pengolahan yang beroperasi bersamaan. Nah, menyikapi kondisi seperti ini apa yang sudah dilakukan teman-teman dari APMI begitu, apakah suara ini juga sudah disampaikan oleh pemerintah? Apakah juga kita harus membuat suatu kebijakan gas dan rem juga nih di industri nikel Indonesia? Iya, betul Mas Pras. Jadi mungkin sudah dengar juga ya dari Kementerian Investasi dari bulan kemarin juga sudah menyampaikan, sudah menginformasikan, sudah menyebarkan berita bahwa akan ada moratorium. Oke. Okay. Ya, dari pemerintah akan ada moratorium. Itu memang permintaan kami. Kenapa? Kembali, kami takut cadangan kami tidak cukup untuk mengcover seluruh demand dari pabrik pengolahan nikel ini. Nah, dalam hal ini kalau kita berbicara saprolit ya, karena pabrik yang mengolah sampai saat ini itu sudah 38 pabrik pirometalurgi. Ya. Pirometalurgi adalah mengolah menjadi nickel pig iron atau ferronikel. Nah, bahan baku utamanya adalah biji nikel kadar tinggi. Mau dimanapun juga, biji nikel kadar tinggi kan terbatas. Mungkin hanya sekitar 30% dari total 38. Cadangan. Okay. Sedangkan untuk hidrometalurgi tahun ini baru 4 pabrik mengolahnya. Tahun ini konsumsinya baru 23 juta ton. Nah, ini biji nikel juta kadar rendah. Ton. Sedangkan biji nikel kadar rendah ini total cadangan sekitar 70% dari keseluruhan. Nah, kenapa nggak dibalik? Demandnya 70%, cadangannya cuma 30%. Sedangkan kalau hidrometalurgi, demandnya cuma sekitar 30% doang,
tapi cadangannya sampai berapa banyak. Nah, ini yang kita minta, stop untuk mengundang investasi melakukan kegiatan pengolahan pirometalurgi, yaitu yang mengolah biji nikel kadar tinggi atau namanya saprolit. Nah, bagaimana kita mengundang investasi untuk mengolah hidrometalurgi? Karena ke depan hidrometalurgi ini yang menggunakan biji nikel kadar rendah atau lemonit. Lemonit. Ya. Biji nikel kadar rendah kan banyak banget yang tadi saya sudah sebutkan bahwa sekitar 70% dari total cadangan. Nah, demand-nya sedikit tapi cadangannya banyak. Nah, sedangkan ke depannya kita lagi menuju ke renewable energy. Kita lagi gaung-gaungkan untuk pengolahan menjadi baterai untuk electric vehicle, mendukung zero emission, ya kan? Nah, sekarang untuk kita mengcover, membantu dunia atau bumi ini dari global warming, berarti kan kita mengganti device. Mengganti device, dan puji Tuhan Indonesia mempunyai mineral pendukung untuk mengolah satu produk mendukung renewable energy. Salah satunya dari nikel. Nah, bagaimana ke depannya? Ayo stop untuk pirometalurgi karena cadangannya udah nggak mumpuni. Sekarang mengundang hidrometalurgi, dan bahkan kalau bisa Mas Pras, ya, Indonesia dong yang punya Gigafactory. Indonesia dong yang punya end product, bukan setengah produk atau cuma MHP atau cuma nikel sulfat. Nah, tapi itu dia. Indonesia sudah harus punya baterai made in Indonesia. Aduh, ya, bangga lah. Itu dia. Bu Maedi, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, lebih kepada memang di sini industri pengolahan yang setengah jadi kah atau yang sudah full begitu, memang ini udah hasil akhir begitu dari industri biji nikel tadi, baik yang rendah maupun kandungan yang tinggi tadi. Ya, jadi kalau kita balik dulu ke pirometalurgi. Pirometalurgi itu kan mengolah biji nikel ya. Biji nikel kadar tinggi menjadi nikel pig iron atau ferronikel. Nah, biji nikel itu, raw material itu ada sekitar 9 kali pengolahan untuk menjadi stainless steel. Ini ke pirometalurgi dulu nih. Untuk yang mengolah kadar tinggi. Nah, sekarang kita mengolah hidrometalurgi, yaitu mengolah biji nikel kadar rendah menjadi baterai, itu ada sekitar 6 kali lagi pengolahan, yaitu hidrometalurgi menggunakan biji nikel kadar rendah menjadi MHP, ya, mixed hydroxide precipitate, kemudian dia akan menuju ke nikel sulfat, baru menuju ke prekursor, baru menuju lagi ke baterai katoda. Ingat, baterai itu ada namanya anoda dan katoda. Nah, kita hanya bisa mengolah sampai katoda. Kenapa? Karena untuk ke anoda, yaitu negatifnya tuh, kalau baterai itu bahasa awamnya itu yang negatifnya, itu adalah bahan baku litium. Mau nggak mau, kita harus bekerja sama dengan negara lain yang punya biji, yang punya bahan baku litium untuk membuat satu proses produk anoda dan katoda yang ada di Indonesia. Sehingga kita punya nilai jual, Mas Pras. Betul. Ini adil ya, kita nggak dikasih semuanya ya untuk menjadi satu baterai ya. Katoda, nah, bagaimana kita bekerja sama, apakah dengan Australia, apakah dengan Argentina, apakah dengan South Africa yang memiliki litium, betul-betul. Dan grafite. Anod, katoda. Kita bersama-sama, tapi bahan baku terbesar kan ada di Indonesia ya. Yaitu misalnya NMC, untuk baterai NMC. Nikel, mangan, kobalt. Itu tiga mineral ada di Indonesia. Betul. Tinggal litiumnya nih. Ayo dong, negara mana yang bisa bekerja sama tapi ngolahnya di Indonesia dong. Itu dia. Lapangan kerja dan punya produk hasil akhir made in Indonesia. Menurut Anda apakah kebijakan pemerintah sudah mengarah ke sana? Tahan dulu jawabannya. Kita akan jeda sebentar, Bu Maedi. Baik, pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan cadangan dari sumber daya mineral di Indonesia. Ya, datanya bisa Anda saksikan, ada bauksit itu sekitar 258 tahun. Cadangan. BPS, kemudian nikel sampai 258 tahun. Nikel 108 tahun. Timah. Peraknya 30 tahun. Dan berikutnya volume dan juga nilai ekspor nikel di Indonesia. Volume nikel ekspor. Kita cermati sejauh mana pergerakannya. Untuk volume terus mengalami peningkatan ya, dari tahun 2018 sekitar 779, pada tahun ini macam mana guys? Ton, kita lihat kemudian meningkat lagi sampai dengan 2022 begitu, data di awal ataupun ini kuartal 1 begitu ya. Ada 4,1 miliar nikel guys. Ton begitu yang sudah diproduksi di Indonesia, kemudian dengan nilainya cukup banyak begitu, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Itu dia, kita lihat pergerakannya untuk nilai, kemudian juga volumenya. Baik,
Kemudian kita akan cermati dari negara produsen nikel dunia. Negara produsen nikel dunia. Indonesia, wah, masya Allah. Rusia, satu, Filipina, Rusia, dan Australia. Australia. Ada beberapa data dan kita akan lanjutkan kembali. Negara produksen penghasilan nikel dunia. Catherine Linke. Ya, Bu Medi, kalau kita cermati berdasarkan data yang Anda sampaikan tadi, memang cadangan ini yang juga harus tetap diperhatikan oleh pemerintah, termasuk juga tadi APRI sudah memberikan ya kondisilah realnya bahwa yang untuk ferrometalurgi atau yang nikel atau biji nikel kadar tinggi ini terbatas sekitar 30%, sementara sisanya yang memang kadar rendah atau hidrometalurgi begitu. Nah, Anda lihat bagaimana dengan kondisi tadi? Apakah moratorium ini lebih kepada yang untuk kadar tinggi kemudian digenjot lagi untuk investasi yang hidrometalurgi atau yang biji nikel kadar rendahnya nih, Bu Maidi, silakan. Iya, Mas Pras. Jadi kalau kita melihat bahwa pabrik-pabrik ini yang sedang dalam pembangunan kan masih banyak ya. Kalau tadi kan disebutkan sudah sekitar 40-an pabrik lebih yang sudah melakukan kegiatan produksi. Betul. Bagaimana yang sedang melakukan konstruksi atau sedang berproses perizinan? Karena perizinan itu mudah ya, panjang waktunya. Ya. Nah, dalam hal ini untuk yang sedang melakukan konstruksi atau sedang melakukan berproses dalam proses perizinan itu kan sudah sedikit dapat sentilan nih dari pemerintah. Konstruksi mulu kok belum selesai gitu kan. Nah, sekarang pemerintah kan betul-betul harus mengkaji dulu, jangan sampai akhirnya investor itu jadi negative investment masuk Indonesia karena peraturan yang begitu banyak perubahan ya. Tapi dalam hal ini kami APNI sangat amat mendukung karena yang kami pikirkan cadangan, kembali lagi cadangan. Kami ini di Hulu, APNI itu adalah asosiasi penambang, bukan asosiasi pengolahan. Nah, bagaimana kita bisa mensupport langkah pemerintah mengundang investasi, para investor itu bisa masuk di Indonesia karena ada cadangannya di kita, bahan bakunya ada di Indonesia. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh IDX mengenai review berapa lama sustainability untuk pabrik-pabrik yang nanti akan mengolah, melakukan kegiatan hidrolisasi. Yes. Bukan hanya nikel ya, tadi ada bauksit, saya lihat ada timah. Tapi ini langkah yang sama, Mas Pras. Di tahun 2014, ya, waktu di stop ekspor berdasarkan Undang-Undang Nomor 4, tahun 2009 memang kita sudah ada undang-undang aturan di mana nanti 5 tahun sejak aturan berlaku, itu sudah tidak boleh ekspor lagi, harus melakukan kegiatan pengolahan pemurnian. Tapi di review 2009 ke 2014, ternyata kok nggak bergerak. Akhirnya ada yang namanya relaksasi relaksasi 2017 bengong tuh kita tuh aduh mau ngapain nih nggak bisa jualan nih karena pabrik belum berproduksi ya akhirnya relaksasi dibuka lagi di tahun 2017. Nah, di awal tahun 2014 pemerintah sudah menyampaikan data seperti yang Mas Putra sampaikan dari IDX bahwa nanti jika pabrik hilirisasi nikel dibangun di Indonesia akan berlangsung berapa tahun. Nah, berkacalah kepada apa yang sudah terjadi di nikel. Kalau kita hanya menargetkan sekitar 53 pabrik mungkin ya waktu itu untuk keseluruhan, kemudian nikel itu hanya sekitar 30 pabrik, tapi sekarang ternyata over. Ya, terlalu kelebihan malah. Nah, kita tidak pernah berpikir seperti itu di awal tahun, di tahun-tahun sebelumnya bahwa cadangan kita kalau untuk 30 pabrik cukup. Saya berbicara pirometalurgi dulu ya, mengolah nikel pig iron. Karena kalau hidrometalurgi kan baru 2-3 tahun terakhir nih heboh-hebohnya. Dulu kan taunya stainless steel. Saya juga walaupun ditambang, saya nggak pernah tahu loh dulu kalau nikel ini bisa sampai ke baterai. Tapi ternyata yang kita tahu cuma stainless steel aja. Sampai baterai ternyata. Nah, ini yang harus kita cermati, harus kita kaji, baik untuk mineral lain. Jika tahun ini di stop, kayak bauksit, kemudian biji besi, pertanyaan adalah satu seperti dulu, demand lokal kemana? Sudah berhenti belum pabriknya? Kalau sudah ada, bagaimana tata kelola dan tata niaganya? Ini pengalaman nikel nih, biar dialamin oleh para penambang-penambang mineral lain. Kedua adalah berapa cadangan dan berapa kuota pabrik? Kuota pabrik itu batasannya berapa banyak sih kapasitas pabrik, berapa banyak sih kapasitas demand untuk raw material, berapa banyak? Sehingga bisa terjadi balancing, Mas Pras, antara RKAB si tambang itu sendiri dengan demand si pabrik pengolahan itu. Seperti di nikel, jangan sampai over yang harusnya nih, kalau kita di penambang itu tahun ini ada 145 juta ton, penambang menang dong ya, over demand dong ya seharusnya kan. Tapi tata niaganya udah benar. Nah, itu kan kalau Mas Pras sering dengar sendiri bahwa tahun-tahun kemarin kan kita berteriak terus ya, APNI selalu berteriak terus bahwa
sejak ada aturan HPM diberlakukan sejak Permen SDM 11 2020 per April 2020, tapi kan tidak berjalan ya. Akhirnya turun lagi ke Menko Maritim dan Investasi untuk pengawasan tata niaganya. Nah, selama 2 tahun 2020 ke 2022 itu pelaksanaan yang tadinya berbasis aturan FOB, tapi pelaksanaannya kan CIF. Akhirnya penambang yang menanggung kerugian, harus meng-cover freight cost, tongkang, harus terjadi perbedaan kadar dari unload, dari loading ke unloading. Akhirnya menanggung kerugian siapa? Penambang, dan ingat, negara. Karena berkurangnya penerimaan negara dari sektor PNBP. Dan puji Tuhan Mas Pras, apa yang kita sampaikan kepada pemerintah dengan bukti, data, dan konflik-konflik isu yang terjadi per 12 Januari kemarin, itu kita dapat kado tahun baru dari pemerintah. Ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kementerian SDM bahwa seluruh transaksi biji nikel harus berbasis FOB. Nah, ini kan langkah yang bagus ya, artinya kita review yang tadi saya sampaikan. Di awal ini apa yang terjadi di nikel? Jangan sampai terjadi di mineral lain untuk menopang industri hilirisasi. Lain. Baik, gitu. Terakhir nih, Bu Maedi, optimisme Anda terkait dengan industri nikel dan hilirisasinya di tahun 2023 yang banyak bilang banyak tantangannya, penuh dengan jalan terjal. Bagaimana Anda lihat ke depan ini? Ya, saya rasa Mas Pras, umum ya, industri apapun itu kan nggak semulus jalan tol. Jalan tol aja kita masuk bayar loh. Ya kan? Jadi semua segala sesuatu kan pasti ada tantangan, ada rintangan. Cuma dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, Mbok ya belajar gitu kan. Oh, yang terjadi di nikel seperti ini, jangan sampai terjadi mineral lain. Terus targetnya berapa? Itu yang kita realisasikan. Kemudian tata kelolanya bagaimana? Nah, itu yang kita keluarkan aturan. Sehingga apa? Industri hilirisasi ini betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti apa yang Abni selalu bilang, bahwa bagaimana mineral atau sumber daya alam Indonesia membuat negara lebih adidaya. Nah, masyarakat kita harus sejahtera dong. Kalau masyarakat nggak sejahtera, untuk apa ada hilirisasi? Ya kan? Yang paling penting pengusaha Indonesia ya tersenyum bahagia dong, jangan cemberut aja. Nah, ini yang harus kita sama-sama bergandengan tangan, yuk menuju ke negara Indonesia emas. Itu dia, gotong royong untuk memajukan industri komoditas khususnya nikel Indonesia, sehingga tadi berdaya guna, berdaya saing, dan tentunya kembali lagi kepada masyarakat Indonesia, begitu ya Bu. Terima kasih Bu Maedi atas waktu dan sharing yang Anda berikan pada hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Bu Maedi. Sama-sama Mas Pras, selamat siang, salam sehat. Ya pemirsa, satu jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your supporting and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Guys, kalau kita tengok projek hilirisasi nikel ataupun segala projek hilirisasi di Indonesia adalah dikatakan bermula daripada Presiden Jokowi, di mana Presiden Jokowi ingin menerapkan segala bahan-bahan mentah di Indonesia ini seharusnya dilakukan hilirisasi, dan selepas itu barulah dijalinkan kerjasama ataupun diekspor bahan-bahan mentah di Indonesia keluar daripada Indonesia. Dan kalau kita tengok, Indonesia tidak lagi mahu melakukan relaksasi. Sebelum ini banyak sekali kalau kita tengok bahan-bahan mentah di Indonesia di bawah tahun 2018 ke bawah dilakukan segala bahan-bahan mentah di Indonesia dikerjakan projek secara relaksasi. Dan kalau kita tengok video sebentar tadi, sedikit pembahasan dan sangat-sangat menarik, dan ada ilmu yang baru aku terima. Dan kalau kita tengok sebenarnya apa yang ingin disampaikan adalah projek hilirisasi nikel di Indonesia. Kalau kita tengok pada tahun 2022, terdapat permintaan dikatakan dalam 120 juta ton biji nikel. Dan pada tahun 2023, bayangkan permintaan biji nikel melonjak sangat-sangat tinggi guys. Dikatakan sampai mencecah 1.45 juta ton biji nikel. Bayangkan permintaan biji nikel begitu sangat-sangat tinggi guys. Dan kalau kita tengok fabrik-fabrik di Indonesia, dikatakan pada tahun ini baru dalam mencapai 34 atau 38 fabrik. Dan dianggarkan sehingga pada tahun 2025, di mana Indonesia mencapai ataupun mampu untuk menghasilkan fabrik 135 fabrik yang mampu untuk memproduksikan bahan-bahan mentah di Indonesia. Itu belum lagi termasuk cadangan ataupun pertambangan di Indonesia guys.
Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi, apa yang menarik minat aku adalah cadangan sumber daya mineral di Indonesia. Kalau kita tengok pada tahun lepas, tahun 2021. Di mana kalau kita tengok bauksit, dikatakan mineral yang ini mampu untuk dihasilkan di Indonesia sampai 258 tahun, guys. Dan kalau kita tengok nikel, dikatakan mampu dihasilkan 108 tahun, timah 36 tahun, tembaga 33 tahun dan perak 30 tahun. Di mana kalau kita tengok cadangan sumber daya mineral di Indonesia ini memang sangat-sangat dalam satu jangka masa yang sangat-sangat tinggi, guys. Dan kalau kita tengok volume dan juga nilai ekspor di Indonesia daripada tahun 2018 sampailah pada tahun 2022. Kalau kita tengok graf peningkatan ekspor di Indonesia sangat-sangat meningkat daripada tahun ke setahun. Di mana kalau kita tengok pada tahun 2018 dikatakan dalam 700 juta dan pada tahun 2019 dikatakan naik sedikit, masih dalam anggaran 700 juta dan sampailah pada tahun 2022 masih dalam nilai ekspor itu pada 700 juta dan pada tahun 2021 kita dapat nampak peningkatan yang begitu drastik sekali dalam ekspor nikel di Indonesia mencapai 1.3 million. Dan kalau kita tengok pada tahun 2022, peningkatan yang sangat-sangat drastik lagi, kita dapat nampak 4.1 million. Jadi pendapat kalian pada tahun 2023, bagaimanakah nilai ekspor khususnya nikel di Indonesia selepas dilakukan herilisasi? Kalau kita tengok nilai ekspor ataupun keuntungan nilai ekspor setelah biji nikel ini dilakukan herilisasi di Indonesia pada tahun 2022, kita dapat nampak keuntungan yang Indonesia dapat lebih tinggi daripada tahun sebelum-sebelumnya, guys. Jadi pada tahun 2023, apakah nilai ekspor di Indonesia selepas dilakukan herilisasi? Adakah nilai ekspor dan juga ekspor biji nikel di Indonesia akan terus meningkat daripada tahun 2022? Dan satu lagi yang dapat menarik minat kita semua, kalau kita tengok negara di dunia ini yang dapat menghasilkan nikel. Kalau kita tengok Indonesia merupakan graf yang paling tinggi sekali, di mana selepas Indonesia adalah Filipina, dan selepas Filipina adalah Rusia, dan selepas Rusia adalah satu negara lagi, dan selepas itu barulah Australia. Kalau kita tengok negara Indonesia dapat memproduksikan nikel jauh meninggalkan negara-negara yang lain. Dan kalau kita tengok sebenarnya nikel di Indonesia ini dikategorikan dalam banyak kategori rupanya, guys. Rupanya biji nikel di Indonesia ini dapat dikategorikan sebagai kadar tinggi dan juga kadar rendah. Dan kedua-dua biji nikel di Indonesia itu diproduksikan di atas cadangan-cadangan dan juga pertimbangan, dan selepas itu barulah dihasilkan, dibahagikan. Sama ada biji nikel itu dikategorikan sebagai kadar tinggi ataupun kadar rendah, dan selepas itu barulah dibahagikan ikut fabrik-fabrik di Indonesia. Jadi tidak mustahil pada tahun 2025 Indonesia memiliki fabrik yang paling banyak di dunia. Dianggarkan Indonesia memiliki fabrik pada tahun 2025 sampai 135 fabrik. Memang sangat-sangat jauh meninggalkan negara-negara yang sedang berkembang, yaitu negara Amerika Syarikat dan juga China, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit perkongsian mengenai projek herilisasi nikel di Indonesia. Dikatakan pada tahun lepas 2022 dibanjiri peminat, dan pada tahun ini dikatakan mendapat permintaan yang sangat-sangat besar daripada tahun 2022. Jadi pendapat kalian bagaimana? Adakah Indonesia terus menjadi negara mendapat permintaan dalam aspek bahan mentah di Indonesia, guys? Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you the next video, guys.